Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wala'alla min asbabi najahihim annahum yaghtarifuna min nahrin wasi'il janabat amiqil ghaur. Wala'alla min asbabi najahihim mbok menawa-menawa iku di antara sebab-sebab keberhasilane kibar ulama ushabah wa tabi'in annahum utawi kibar ulama ushabah wa tabi'in iku yaghtarifun padha meraup apa nyawuk ya kubar ulama ashabah wa tabi'in waman ba'dahum min nahrin saking bengawan wasi'il janabat kan luas pinggiran-pinggirane di ngungkuli bengawan Solo jembar luas amikil gaul sing jeru kedalamannya wombo jeru apa itu nahrun wasi'ul janabat amikul ghaur dari kau tahi mengkono-mengkono nahrun wasi'ul janabat amikul ghaur iku wayo zalik pengawan itu adalah kitabullah kitab Gusti Allah Ta'ala Al-Quranul Karim wa sunnatu rasulihi lan sunai utusane Allah Ta'ala yartawi kang merasa seger-seger itu kalau pak mangan kenyang nek ngombe awake dhewe ngarani seger jadi ya kurang tepat itu pokoknya padanane kenyang untuk minuman kita itu minum juga kenyang makan ya kenyang bahasa Arab ono dhewe sabuk itu dari makanan rawak itu dari minuman. Yartawi minhu sapa kulun minhum masing-masing minhum saing kubar ulama ashabah wa tabi'in wa man ba'dahum yang kita sebut biasanya kita sebut-sebut sebagai ulama salaf itu adalah ulama-ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baman ba'dahum. Kalau sekarang kan sudah mutaakhirin ya. Mereka berhasil karena mereka itu menyelami pengawan yang dalam itu. Wa yartawi minhu kullun minhum ala qadri isti'dadihi berdasarkan atas kadar persiapan kulun minhum. Ora apa sedene sakeneke ngono gak mereka memang mempersiapkan diri menyelam dalam kedalaman ilmunya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan kesiapan mereka untuk itu. Makanya yartawi minhu kullu minhum ala qadri istidadihi wa la yuqabilu min ghairihi bi'atab. Kan orang menghadapi ya kullun minhum min ghairi sayang liyane kulun minhum
Bi'itabin kelawan kecaman, apa kecaman itu? Pemaitu wala malamin lan ora ya nyacat. Tidak ada antar mereka itu ulama-ulama besar, sahabat, tabi'in, 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 segala macam, tidak ada. Terus kalau berbeda terus ngamuk, mengecam, apa pendapatmu? Tidak ada saling kecam di antara mereka. Karena mereka ini menyadari isi dari kedalaman Al-Quran dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa, sehingga bisa saja orang melihat sesuatu masalah dari sudut pandangnya yang lain, dari sudut pandang yang lain, jadi bisa berbeda. Itu bisa membedakan dengan orang-orang sekarang. Ambek sing berbeda pendapat terus ngamuk-ngamuk terus maido ngecam bully tapi turut ya. Wakana ba'du mlanono apa sebagian mereka sementara kubar ulama sahabat maupun tabiin baman ba'dahum itu iku yafhamu memahami ya ba'duhum fil ayat yang dalam ayat awil hadis utawi hadis pahaman kelawan satu pemahaman. Jadi masing-masing memahami entah itu dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabawi suatu pemahaman. Wa yafhamu lan mahami sapa ghairuhu liyane ba'duhum fihima ing dalam ayat maupun hadis fahman akhara kelawan pemahaman yang lain. A memahami ayat atau memahami hadis, yang lainnya B memahami yang lain. Fayunakisu mongko mendiskusikan. Sapa kulun kulun masing-masing sahibahu eng kawannya, partnernya kulun. Bilatih ya ahsan kelawan munakosah ya kang yelati ku ahsan lebih bagus. Mereka mendiskusikan dengan baik pendapat mereka yang berbeda itu. Nah kamu lihat kok begini ini gimana? Hujahnya apa? Argumentasi kamu apa? Saya gini. Kalau kamu kenapa berpendapat begitu? Ini diunakis itu. Didiskusikan. Karena masing-masing mempunyai pemahaman yang berbeda. A mempunyai paham ini, B mempunyai paham itu. Ini tidak kelahi, tidak saling kecam, tapi mendiskusikan. Fa in kanat natijah ittifaqon, setelah diskusi, fa in kanat mengko lamun ono apa an natijatu, hasilnya iku ittifaqon kesepakatan, hamidallah taala. Mongko muji kedua-duanya itu bareng dibakas, didiskusikan. Oh ya, kita kalau gitu sepakat ini. Alhamdulillah kita akhirnya bisa sesuai. Tapi kalau enggak bisa wis diskusi semono suwene ora menemukan kesepakatan, wa in kanatil ukhra lamun ana apa al ukhra liane, artinya liane ittifaq azara menerima alasan sapa kulun masing-masing sahibahu ing kawannya, artinya kolekannya, orang partnernya yang diajak diskusi tadi. Wan sarofa lan pisahan kedua-duanya sodika ini mutahabah ini tetap sebagai kawan mutahabah ini yang saling mengasihi. Enggak terus ngamuk koto terus jutaan musuh-musuhan, enggak. Kalau sudah didiskusikan ternyata tidak ketemu, ya sudah kamu jalan sendiri. Artinya kita sepakat untuk tidak sama. Udah. Terus baik-baik kan, biasa. Orang kok terus tukaran. Kenapa?
karena kedua-duanya mempunyai kedalaman pemahaman. Nyileme itu dalam sekali. Sehingga ini sedikit-sedikit geger perkara perbedaan itu. Ini orang tahu nyilem. Ma'amu ala hadati an-nakhtilafahum. Hadza kana ma'atirafihim jami'an bi hujjati hadzil adillah jumlatan. Ma'amulah hadza itu sambil memperhatikan ya. Sartane memperhatikan an-nakhtilafihim. An-nakhtilafahum setune perbedaane mereka. Iku baru ulama sahabah wa tabi'in. Karena ono apa ikhtilafuhum iku ma'tirafihim sartane pengakuan ikhtirafi pengakuan mereka jami'an sekabehane bi hujjati hadzil adillati jumlatan kelawan hujjah itu adanya argumentasi adanya hujjah dalil-dalil ini jumlatan secara gemblengan. Wa wujubir rujuk ilaiha lan wajibe bali ilaiha marang adillah jumlatan. Wa anna ta'abbuda biha lan setuhune ta'abbud beribadah biha kanti adillah tadi. Wakti baru hujiatiha lan nganggep kehujiannya, artinya ada alasannya, keberalasannya, adilain mau. Inna masabata angin pestine tetep. Ta'abud biya mau. Bidalilin qat'iyyin kanti dalil sing pasti mutawatirin sing mutawatir. Wa anna ingkara jumlati hadzil adillah lan setuhune ngingkari jumlah iki dalil-dalil. Wa ingkanat lan senajan ana ya hadzil adillah jumlatu hadzil adillah ana iku tufidu maedai ya hadzil adillah adzanna ing keyakinan keyakinan penyono sing kuat kufrun sari itu merupakan kekufuran yang jelas idh huwa fil haqiqah jalanan huwa utawi ingkar fil hakikati ing dalam hakikate iku ingkarun ingkar lid dalil qat'i marang dalil sing qat'i al yakini kang bersifat yakin alladzi umira kang diperintahkan biwujubi tibariha kelawan kepastiane nganggep adillah mau jadi perbedaan-perbedaan mereka itu istilahnya perbedaan terusake parsial ya secara keseluruhan dalil-dalil yang mereka bahas itu masing-masing meyakini bahwa itu dalil yang tidak boleh diingkari. Ingkar pung itu apa merupakan kalau tidak dari ayat Al-Qur'an ya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan-perbedaan mereka itu dari sudut pandang terhadap apa? Suatu masalah saja. Tapi kalau terus kemudian mengingkari itu sebagai sesuatu yang
menjadi landasan ta'abbud kita, wah itu parah, itu bisa kufur, sorry. Karena apa? Karena itu berarti ngufuri dalil yang pasti, dalil yang qat'i. Meskipun secara sudut pandang masing-masing itu berbeda, berbeda. Tapi dalilnya itu dalil qat'i. Perbedaan mereka itu kan justru karena memandang dalil-dalil qat'i itu dari sudut-sudut yang berbeda. Kemudian menjadi fikih. Makanya saya kemarin mengatakan kalau fikih itu sebetulnya zonni. Jadi yang tidak soreh di dalam Al-Quran, tidak soreh di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka diskusikan, menelurkan kesepakatan atau perbedaan dalam. Ya, kesepakatan dalam perbedaan. Itu semua tidak boleh diingkari. Tidak boleh kalau diingkari, ya itu kufrun syariah. Wa uhibbuhuna an unabbiha ala mas'alatin muhimmah. Di sini saya ingin wa uhibbu, ingin ngono ae, uhibbu seneng ya maksudnya. Uhibbu una enak ana ing kene, aku seneng ning kene iki, artinya aku pengin. Ing an unabbiha ento ngelingake, menyadarkan ala mas'alatin ingatane suwijining masalah muhimmatin sing penting yakau kang tumibo fiha ing dalem masalah muhimmah sapa kasirun wong akeh mimman yuzannu bihi al khair mimman saking wong yuzannu kang diyakini bihi kelawan man apa al khairu kebagusan. Saya ingin mengingatkan ya, ada masalah penting yang sering terjadi, dibawakan oleh banyak orang yang dipandang oleh khalayak itu dia orang baik. Kadang-kadang kalau kita melihat orang baik itu kan naik keliru barang kan orang dianggap gitu. Ini karena bahwa ini mau apa, mesti bener ya, padahal ya enggak. Belum tentu. Nah, ini perlu saya ingatkan. Ada masalah penting yang terjadi pada banyak orang yang dianggap baik oleh orang. Apa itu? Wa hiya utai mas'alatun muhimmah iku adamu tafriq. Ora anane membedakan fi ingkaril ahad ing dalem ngingkari hadis-hadis ahad. Baina ingkari khobarin wahidin antarane ngingkari khobar hadis siji fi mas'alatin ing dalam siji masalah bi khususiha kelawan khususnya masalah itu. Dan satu masalah dengan hadis akad itu satu. Wabaina ingkari jumlati akhbaril ahad lan antarane ngingkari sejumlah hadis-hadis ahad. Ini beda. Tapi banyak orang yang tidak membedakan itu. Mengingkari satu hadis ahad untuk suatu masalah tertentu dengan seluruh mengingkari akhbarul ahad. Pokoknya janji hadis-hadis ahad ditolak semua. Jadi tidak ada mereka yang tidak bisa membedakan itu. Qailin pendapat mereka ini, qailin hari padha ngucap fikilal amrain ing dalem masing-masing perkara loro ahad baina ahad maksudnya khobarun wahid fi mas'alatin bi khususia lan ingkar jumlati akhbaril ahad. Dari jumlah akhbaril ahad, hadis-hadis ahad secara keseluruhan
embek hadis akad untuk satu masalah tertentu. Ini kadang-kadang mereka tidak membedakan. Mereka mengatakan bahwa kilal amroin indal mahajati wal mubahasa. Narikane berdebat wal mubahasa lan diskusi pembahasan. Mereka mengatakan inna mungkaral ahad. Inna mungkiral ahad setuhune wong sing ngingkari hadis-hadis ahad la yakfuru bal yasuh. Ora kufur balik pasek. Wong sing ngingkari hadis-hadis ahad iku ora kafir, tapi pasek ngono wae. Tingkatnya tingkat pasek, tidak sampai tingkat kufur. Ini muni ngono. Wa hadza khata'un au jahlun. Iki keliru utawa jahlun mergo ora ngerti ngono wae. Khata'un keliru utawa jahlun. Jahlun iku ndine rumangsa bener padahal ora ngerti ngono wae. Nek khata'un iku pancen dene keliru. Idziat khulu jalaran manjing fidzalika ing dalem mengkono-mengkono. Ingkar ahad, kamu, itu kayak garis bawah itu. Inna mungkiral ahad, mungkiral ahad. Orang yang mengingkari hadis ahad layak furu, balas itu. Itu garis besar. Ini yang dikelirukan oleh mu'alif. Kenapa keliru atau bodoh? Idziat khulu jalan melbu fidzalika ing dalem. Kalimat ingkar ahad niku mau layak furu baliap suku. Jadi orang yang mengingkari hadis-hadis ahad itu tidak kafir tapi pasek. Kenapa ngomong begitu keliru? Sebab di dalam kata-kata itu iku ingkaru sunnah. Ngingkari sunnah An-Nabawiyah sing bangsa kenabian kulha sekabehane illa sayan yasiran kejaba sesuatu yang sedikit. Mergo hadis akad tuh wakeh jauh lebih banyak daripada yang mutawatir. Jadi berarti dia mengingkari banyak sekali yang diakui mau sedikit tak. Kalau dikatakan ingkar akad. Kowe nek muni mengingkar orang itu ingkar terhadap hadis-hadis akad. Berarti mengingkari hadis mayoritas, sebanyak-banyaknya hadis. Karena hadis-hadis akad itu jauh lebih banyak. Yang paling banyak dalam hadis itu ya hadis akad. Yang mutawatir bisa dihitung. Hanya akad. Lah kalau orang mengingkari hadis akad berarti mengingkari sebagian banyak hadis sunnah. Kok mau kandakno pasek tok ora kufur itu piye? Wong itu sebagian hampir seluruhnya lah gitu. Hampir seluruhnya karena hampir seluruhnya hadis itu akad kecuali yang mutawatir gitu. Nek mbok kandakno ora kufur tapi pasek, itu keliru. Tapi wal wajibu tae sing bener sing wajib sing kudu iku annu farriqa ento bedakno kita baina ingkaril ahad antarane ngingkari hadis-hadis ahad jumlatan wahidatan kelawan sejumlah yang satu li anna krana setuhune jumlah wahidah iku ahadun ahad. Dibedakno wa baina ingkari khobarin wahidin kelawan ngingkari khobar siji bila mubarririn tanpa alasan au uzrin utawa ya hujjah. Iku kan kalau muni ingkarul akad berarti seluruhnya. Padahal yang dimaksud dia hanya satu hadis untuk
sesuatu masalah. Terus mbok gebyah uya. Mengeneralisir itu mesti ra bener ya, mengeneralisir itu. Nek siji loro mesti bener, tapi nek wancene itu kebiasaan orang tapi keliru. Ayo. Wong Rembang sing petakilan siji loro. Terus mungkin muni, pancen wong Rembang ngono iku petakilan kabeh. Itu generalisir. Ini harus dibedakan antara ngingkari hadis-hadis ahad secara keseluruhan, jumlatan makhita itu secara keseluruhan, dengan ada satu hadis cuma satu. Harus dibedakan dengan khobarun wahid bila mubarin a'udzin. Wa naqulu inna mungkaral ahad, setuhune wong sing ngingkari hadis-hadis ahad, ae jinsal ahad jumlatan wahidatan, orang yang mengingkari hadis ahad, jenisnya hadis ahad, iku kafirun. Kafir ora kok fasik. Kenapa? Li'annahu fil haqiqah. Li'annahu kesedune wong sing ngingkari ahad secara keseluruhan, jadi jenisnya hadis ahad diingkari semua. Fil haqiqah wong sing ngono mau, fil haqiqah iku mungkirun ngingkari lis sunnatin nabawiyah, kelawan sunnah kenabian. Jadi berarti ngingkari kabeh. Sebab ya idh hiya aghlabuha ahad, jalan hiya yo sunnatun nabawiyah iku aghlabuha kapra-kapra mayoritase as-sunnah nabawiyah iku ahad, hadis-hadis ahad. Gula ini gini, Bukhari ini gini, Muslim musnad-musnad itu banyak kan ahad kabeh. Wa inna mungkira khobarin, tulis ngingkari khobar au nahwi sepadane khobar fi mas'alatin bi khusus ya, ing dalam siji mas'alah bi khusus ya, kelahan khususnya mas'alah. Ini harus dibedakan antara jenisnya hadis-hadis ahad embek ngingkari satu hadis tentang masalah satu, begitu. Ya, nek mengatakan jenisnya akad diingkari semua, ya kafir. Nek hanya mengingkari khobar satu hadis, au nahwi utas padani hadis akad, fi masalatin in dalam satu masalah, bi khusus ya, lawan khususnya masalah itu sendiri, fasikun, itu fasek namanya. Itu karena bila mubarrin au udzrin, jalan ora ana ruwe engkar mong bila mubarrin au udzrin, yak tadi kang natrapi tarkal ahdi ing tinggal ngalap bihi kelawan hadis akan. Jadi fayam bagi mongko prayoga apa mulahadzatu hadzin nuqtah, memperhatikan ini poin ini, nuqtah itu poin. Jadi poin ini harus diperhatikan. Jadi jangan dikebiah-biah. Ini wabeh kafir, ada yang kafir, ada yang fasik. Bunda, makna tatawur fi syariah. Apa maknanya perkembangan di dalam syariat? Syariat kok berkembang itu gimana? Kan ada sekarang aliran itu, misalnya gak zaman Kanjeng Nabi seorang. Jadi tidak ada perkembangan. Ini mulai perlu dijelaskan maknane tatawur perkembangan dalam syariat itu apa. Wa hadhil murunah wa tatawur wal musayarah fi syariah qad yafhamuha qaumun ala ghairil murad.
wa hadhi al-murunah utawi iki keluwesan. Dalam syariat itu luwes, bisa mengikuti zaman bal makan. Keluwesan iki wa tatawur hadhil murunatu wa tatawuran perkembangan wal musayaratulan anggone bisa mengikuti zaman. Fi syariat yang dalam syariat kita ini qad yafhamuha mungkin memahami ing hadhil murunah wa tatawur musayarah sapa kaumun kaum ala ghairil murad ing atase riyane sing dikersakake. Ini mungkin salah paham ngono ae. Sing dimaksud muruna, tatawur, musayarah fi syariah itu ada yang memahaminya secara keliru, tidak yang dimaksud dengan muruna, dengan tatawur, dengan musayarah. Wa yadhhabu an berpendapat bihim kelawan kaum apa al-wahmu persangkaan ila tasawuril Islam maring menggambarkan Islam layarudu ora nolak sayan ing apa-apa mimma yajidu saking barang kang nemu ya Islam. Wayah dusulang terjadi ya sayan kainan iku ono apa ma barang kana kang ono iya ma. Ada yang memahami keluwesan, kelenturan perkembangan syariat bisa mengikuti zaman dan makan segala macam. Ada yang memahaminya bahwa memang Islam itu tidak menolak apa-apa, bisa menerima semuanya, lentur. Ada apa-apa bab, diterima, apa-apa diterima. Ada yang memahami begitu itu keliru, tidak menolak sama sekali. Mahmalakalahum bizamhim solahu. Semongso-mongso lahak ketok bertelahum kedua mereka bizamhim kelawan anggapan mereka, anggapane kaum solahahu ing kemaslahatane ma sayan rujuke. Wataro alan ketok lahum kedua kaum apa falahuhu kebaikane sayan. Jadi ada anggapan yang keliru yang menganggap bahwa kelenturan tatawur musayarah di dalam Islam itu maknanya Islam tidak pernah menolak sesuatu yang mereka anggap itu baik, maslahah, tidak ada masalah, apapun. Fi ghairi ardin ala qawaidit tasyri' ing dalem liyane memaparkan ala qawaidit tasyri' ing atase kaedah-kaedah tasyri', kaedah-kaedah pensyariatan. Waroka izil ahkam lan patokan-patokane pira-pira hukum badala ilihi lan dalil-dalile. Summa fi adami tadqiqi aidan li hadzal ladzi. Engko keri-keri ing dalem ora anane tadqiq. Tadqiq itu betul-betul dakik yang dakik itu dari tadqiq dakik betul-betul tenanan tadqiq itu penelitian yang betul-betul li hadzal ladzi yahdusu maring iki kang terjadi ya lazim
halil naf'u fihi hakikiyun ana ta kemanfaatan fihi ing dalam alladzi yahdusu iku hakikiyun nyata atau ora wal salahu muta'aqqidun ana ta sing dikandakno maslahat iku muta'aqqidun benar-benar bisa diandalkan muta'aqqidun. Jadi ada kaum yang salah paham memahami keluasan keluasan Islam, perkembangan Islam dan kemampuan Islam untuk mengikuti zaman dan makan itu. Ada kaum yang memahami bahwa Islam tidak menolak apapun yang dirasa ada maslahatnya, dirasa ada kebaikannya. Itu kan itu harus dilihat dulu. Mereka menganggap begitu pakai kaidah-kaidah syariat apa enggak? Kan ada kaidah-kaidahnya. Mau menganggap itu sesuatu dari syariat Islam atau tidak itu kan ono kaidah-kaidah. Hukum-hukumnya, dalil-dalilnya. Kadek mereka ini belum menjelaskan yang mereka anggap sholah maslahat yang dianggap baik-baik itu sudah diteliti apa belum? Apa memang betul yang dikatakan ini kalau ada maslahatnya karena ini termasuk syariat Islam karena ada maslahat. Lu maslahatnya itu wis hakiki apa enggak? Tenan apa enggak? Itu harus di bahas juga gitu loh, tidak seenaknya dhewe sudah hendak menggunakan kaidah-kaidah syariah dan tidak menjelaskan apa namanya kemaslahatan yang dikatakan itu hakiki atau tidak. Lah terus piye enake walazi yajibu fi hadza utawi kang wajib fi hadza ing dalam iki masalah wayo alladzi yajibu iku tashihu tasawuri iku benerake tasawur enggak benerake penggambaran harus dibenarkan wa tasfiyatun nazar lan nintingi pandangannya menjernihkan pandangan. Tashihut tasawur wa tasfiyatun nazar dan menjernihkan pandangan. Wal ghausi lan menyelam. Mendalami maksudnya menyelam itu. Alal hujaj ing atase argumentasi-argumentasi. Hujah-hujah. Wa dalaili lan dalil-dalil. Ilal a'maq maring kedalaman-kedalaman. Supaya apa? Hatala naqa'ah sehingga ora tumiba kita fi syarrin ing dalem Allah min haitsu nuridu al khaira sangking arai ngarepake kita al khaira ing bagus alih-alih kita ngendaki kebaikan jatuh ke keburukan. Supaya tidak begitu, ya kita harus tashihu tasawur. Tasawur kita itu. Jadi masalahnya apa itu harus jelas betul. Pandangan kita harus tidak diwarnai ego, diwarnai nafsu. Harus betul-betul jernih pandangan kita. Hujah-hujah dan dalil-dalil harus betul-betul didalami pengertian-pengertiannya supaya kita tidak jatuh kepada hal yang buruk sementara kita anggap baik. Wakam min muridin lil haqi la yusibahu lan piroae min muridin apa wong-wong sing menghendaki min muridin itu minean zaidah. Wakam min muridin orang yang menghendaki lil haqi marang kebenaran
layu sibahu ora bakal nemoni sapa man ing hak. Banyak sekali keinginannya, ya baik keinginannya yang cari kebenaran tapi enggak menemukan. Naam. Iya, inna sadral islami rahbun. Setuhune dadane Islam. Iki personifikasi ya. Sadral Islam, Islam itu dibayangkan kayak manusia, dia dadanya itu luas, rahbun. Wa majalu fasih. Jalan-jalan Islam itu fasihun. Ya. Jembar. Tapi walakin nahu angin pestine, angin walakin nahu. Angin tapi ini kelakuan, laisa yalzam. Ora'ono iku yalzam kudu min hadza. Angking iki keluasan Islam, kedadane Islam minimal. Apa ayatakobala yang to nampa ya Islam kula jadidin ing saben-saben sing baru duna tahkikin tanpa tahkik penelitian yang permadi, penelitian yang teliti bil kabuli kelawan penerimaan. Benar bahwa Islam itu luas, dadanya luas, jalannya luas. Tapi ini bukan berarti Islam menerima apa saja yang baru tanpa ada penelitian. Oh, Islam itu luas, dadanya luas, apa saja bisa masuk. Enggak, ya harus ada tahqiq. Hakikun benar. Iku benar. Tawi annal Islam astuni Islam. Iku yakbalu asya'a. Nampa Islam itu asya'an ing pira-pira perkara. Bayar fudulan nolak asya'an ing pira-pira perkara. Fafihi mongko iku ing dalam Islam. Al-khillu wal-khurmatu. Ono halal, ono haram. Wal-wujubu wal-karaha. Ono kewajiban, ono karaha, kemakruhan. Fa'alal mutali'in, mongkoi ngatasi wong sing mutala'a, sing memperhatikan, wong-wong sing memperhatikan. Wajib utawi ayak lu yang to mikir, yang to angen-angen mempertimbangkan. Anil katibin al islamin, saking penulis-penulis sing bangsa Islam, wafaqahumullah, muga-muga nulungi ing katibin al islamiyin sapa Allah Gusti Allah. Harus yakilu mutaliin itu ayakilu marma kalimatih. Ing tujuan sasarane kalimat-kalimate katibin al islamiyin. Wa maghza ibaratihim lan tujuan dari maksud dari ibarat-ibaratnya al-katibin al-islamin. Min ghairi tasarruin, saking tanpa kesusu, aja kesusu, ilat tizamima, maring netepake barang, laisa muradan. Kang ora ana ya ma, ora ana iku muradan dikarepake. Mimma kot yasbiku ilal awham, saking barang kot yasbiku kang terkadang luwih dhisik ya mau ilal auhami maring pikiran-pikiran batasuulan Allah bihi kelawan ma apa al afham pemahaman-pemahaman
Ya. Nah, Islam itu bisa menerima banyak hal dan menolak banyak hal. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang makruh. Maka orang-orang yang memperhatikan, yang memperhatikan tulisan-tulisannya penulis-penulis Islam itu harus teliti, harus memahami tujuan-tujuan kalimat-kalimat mereka. Kadang-kadang orang-orang penulis-penulis itu mengucapkan atau menuliskan sesuatu yang maksudnya A oleh pembaca dimaknai B, itu bisa. Karena itu harus benar-benar mengerti apa yang dikendaki oleh penulis-penulis itu. Tujuannya apa? Kok ngomong gitu? Jangan buru-buru terus apa adanya kita pahami yang kita kira itu karpe penulis padahal bukan. Ya. Enggak boleh tasarruk ilal tizami malai samuradan. Itu bukan maksudnya dia. Mau pemahaman kita yang memahaminya itu seperti itu. Tapi belum tentu itu merupakan maksudnya penulis. Intinya kita harus tahqiq. Kita harus betul-betul meneliti benar. Nah, persoalan ini persoalan kaitannya dengan Islam. Tidak boleh kita ngeklaim kebenaran terhadap pemikiran kita sendiri. Karena sudah ono kaidahe tatanane iki nek ono nase sing jelas ini yang dipakai ini, yang qot'i ini. Kalau tidak, maka pemahaman-pemahaman dari ulama-ulama dan dalil-dalilnya itu yang kita pakai. Ya. Kalau sekarang ada penulis-penulis menuliskan sesuatu tentang Islam, kita harus betul-betul teliti melihatnya. Jangan sampai tergesa-gesa untuk memahami sesuatu tulisan mereka yang jangan-jangan itu bukan maksud mereka. Nanti akan mengacaukan pengertian itu. Kan saiki akeh orang-orang yang menulis tentang Islam nganggu pikirane dhewe, ya. Nganggu pikirane dhewe. Memang saya ini ya bener-bener loh, tapi yang moco kan kudu harus teliti itu ngawur apa enggak. Tahti itu makna istihad. Wah, ngono iku rak nutup pemikiran. Nah, iki malah tadi di tahti itu makna istihad, membatasi maknane istihad. Dan rame itu istihad itu ditutup apa dibuka. Ya mulanya harus di delok dhisik. Dibatasi. Maknane istihad itu harus dibatasi sik. Engko kekiran tapi enggak jelas karo pisan. Saya sering orang itu berdebat ngalor ngidul. Ternyata yang diperdebatkan itu udah gak ngerti ini. Muni politik jarene si A politik itu maknane iki, jarene B sing gegeren ambek dene iku maknane lain. Wis kadung bantah-bantahan terus-terusan. Mesine ku pertama kali kudu disepakati dulu politik iki nek menurut kowe apa jae. Oh A, wah ya gak padha nek ngono, aku B sih. Satukan dulu. Aja gegeran perkara politik tapi masing-masing duwe pendapat dhewe tentang maknane politik, ya gak ketemu-ketemu ada kiamat kurang rong dino. Ya. Karena ada tahdid makna ijtihad. Wa tahdidu makna ijtihad fil Islam laisa tadyiqan. Jadi ora sempit kok. Ya.
ya, tahdid batasan maknane ijtihad fil islami ing dalam Islam laisa ora ono apa tahdid makna ijtihad ora ono itu tadyiqan menyempitkan. Jadi kalau apa namanya pembatasan tentang ijtihad, ijtihad haruslah begini-begini dilakukan oleh orang yang begini-begini-begini, itu bukan mempersempit ijtihad, enggak, itu menjaga kualitas. Angkur agar wong ijtihad ngene mbok aran ijtihad ngono ae mbok aran ijtihad. Bal huwa dabtu dabtun liqawaidihi, balik ngepasake dabtun liqawaidihi marang kaidah-kaidah ijtihad. Wa himayatun lan ngreksa lahu marang ijtihad labuda kang ora kena ora minha saking himaya. Ijtihad harus dijaga, jangan sampai saenake wong muni ijtihad ijtihad ae. Karena itu ijtihad dibatasi. Ijtihad adalah ini-ini yang dilakukan oleh orang-orang yang ini-ini, kapasitasnya begini-begini. Bukan mempersempit ijtihad, tidak. Tapi menjaga wa tanzim liturukihi lan ngatur marang dalan-dalane ijtihad. Aja sak karepe semrawut niku. Wa tartibin li usulihi lan nata li usulihi marang dasar-dasare ijtihad. Wa tamyizin lan bedake li afradi marang satuan-satuannya ijtihad. Ini ijtihad muntasib, ijtihad mutlak, ijtihad itu ada. Itu bukan untuk mempersempit tapi untuk memperjelas. Kowe ijtihad tentang apa? Ora kok wah, terus wong nganggep kowe kaya Imam Syafi'i. Iku enggak kalau ndak kita bedakan ini mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid itu kalau ndak itu enggak iso membedakan satu dengan yang lain. Makanya harus ada itu. Wa ikhraj lil mutatafilin lan ngetokake lil mutatafilin maring mutatafil. Mutatafil iku nekani kajatan enggak diundang. Rasina enggak mau roh. Mutatafe. Jadi biyen niku apa? Tatafel itu dinisbatno karo Tufaili. Ana wong jenenge Tufaili iku penggaweane nek ana wong kajatan teko, najan diundang ora diundang, teko. Wong jadi biar nenggone pondok pesantren itu ana istilah ndite. Ana wong jenenge ndite. Iku nek wayahe mangan, biyen ning pondok kan ngliwet kabeh, ngliwet dhewe ana dapur umume. Ana dapur umum dong ngliwet. Ndite iki ora melok ngliwet, tapi nek wayahe wong ngeduk sego nenggone tembar itu semarane pawon. Imba-imba nyemut rokok, golek geni. Enggak ada, enggak, melok. Ditawani melok. Balik-balik jadi, apa sedengi? Maya emangan mesti ada di ini, mesti nyemut rokok itu. Tawani. Suwe-suwe gak ditawani. Mereka ini mesti ya, pengen ditawani sih. Aja ditawani, aja ditawani. Muangan ya. Ini kukur kan gak bareng-bareng. Tetep gak ditawani. Bareng wis entek. Duh, Kang Dite. Bukan Dite. Terus iku di terus dinggo apa paraban ana wong ora melu apa-apa. Jagong pengen dikocak Dite sini. Nek mbiyen Tufaili sing ngono kuwi. Terus dinggo bahasa Arab mutatafil. Itu orang yang kayak Tufaili. Ora diundang. Lah maksudnya ning kene, ndek niku ora golongane santri terus melo-melo.
orang guru kiai melo-melo, orang ustadz apa-apa melo, orang mestinya ini gak orang apa orang pangkate ini melo bakas itu ini melo-melo itu jenenge detail mutatafilin. Ini kenapa ijtihad itu dibatasi sedemikian rupa, harus begini orangnya, harus begini kemampuannya tentang Al-Quran, begini kemampuannya tentang sunnah, begini kemampuannya tentang usul, begini kemampuannya tentang furu, begini. Itu bukan untuk mempersempit, untuk supaya membedakan ini ijtihad ini ijtihad mutlak, ini ijtihad yang tidak muntasib, itu apa itu. Kedua, supaya gak ada detail mau cukup kok melok bakas wah ngaku-ngaku ijtihad ya lil mutatafilin al adiya sing ngaku-ngaku minal ladzina yahsabum dzam'an ma saking wong-wong sing yahsabum sing nyono hum ing aladzina sapa adzam'anu wong-wong sing ngorong ma'an ing banyu kata idza ja'ahu sehingga nalikane nekani apa wong iku mau hu ing dzam'an ela kata idza ja'ahu nalikane nekani sapa dzam'an hu ing sing dianggep mak mau lam yajid hu sayan mongko ora nemu sapa dzam'an hu ing mak ora ditemu sayan ing apa-apa yang sering disebut orang Jawa amun-amun, disebut orang Indonesia fata morgana. Fata morgana itu aspal itu, kalau ning gone apa? Ning gone gurun pasir itu sering kelihatan. Kaya apa? Berkilauan seperti air. Tapi dipareki gak ono banyune gak apa. Itu fata morgana. Nah, kenapa ijtihad itu diketati sekali apa namanya yang boleh ijtihad itu diketati supaya orang-orang yang mutatafil bisa keluar. Sebab mutatafil ini kadang-kadang dipandang seperti mata morgana oleh orang-orang itu. Wah, itu ndelok serbane ngalim itu. Kali-kali serban mergo sirahe bendel. Itu jadi apa namanya? Itu perlu ada kriteria mujtahid kayak apa, ijtihad syaratnya kayak apa, diketahui itu karena itu. Banyak sekali yang fata morgana. Walidzalika yuqarriru a'immatul usul. Krono araiki netepake sapa imamul usul imam-imam usul netepake ing annal ijtihad setuhune ijtihad lima kanggo barang kana kang ngono mah iku martabatan uzma merupakan tingkat yang luwih gede syariatan ya ana ijtihad lima kana martabatan uzma syariatan wa darajatan kubra aliyatan sing derajate gede iku sak ngisore uzma agung. Sang israne kubro disebut aliyatan. Fa innahu mongko sedune ijtihad iku yahtaju butuhake ila saatin marang keluasan fil ilmi ing dalem ilmu. Annal ijtihad lima kana martabatan uzma syariatan wa darajatan kubra aliyatan fa innahu yahtaju karena ijtihad itu merupakan martabat yang sangat besar sangat agung jadi harus ada
Inau yahtaju, Pak Inau mongkos tunda istihad itu yahtaju. Butuh hakilah saatan fil ilmi. Derajatnya kayak ngono agung ini. Ngilmune abal-abal. Harus membutuhkan saatan fil ilmi kayak mujtahid-mujtahid itulah. Wa ghazaratan la ila masaatin fil ilmi wa ghazaratin fil maddah. Ghazarah itu penuh fil maddah yang dalam materinya. Dia menguasai semua lah. Ngilmunya, materinya. Wa ma'rifatin tammatin lan pengetahuan yang sempurna bi anwa'il adillati syar'iyati kelawan macam-macam dalil-dalil syar'i. Ya, seperti mujtahid-mujtahid itu. Enggak mujtahid mutlak ya, mujtahid muntasib lah. Itu mereka memang memiliki ilmu yang luas. Ilmu yang luas. Dalil-dalil syariah itu mengapal kabeh. Mengapal sekian ratus ribu hadis. Memahami Al-Quran, memahami ulumul Quran, memahami tafsir-tafsir Quran, dan seterusnya. Lah ya, kayak yang dimiliki para mujtahid-mujtahid itulah. Orang kok dibuka sakarepe, anggar wong iso. Orang kok sakake kayak Imam Syafi'i bareng, padahal kalau dapure. Itu kono tenanan jadi, ngilmune luas. Wa min hunaka ana mudda'il ijtihadil mutlaq fi hadzal asril akhirah yambaghi lahu ayyuraji'a nafsahu. Saking kene dari arah ini. Karena maha ana sapa mudda'il ijtihad kan sak akeh sing ngaku-ngaku ijtihad iku. Mudda'il ijtihadil mutlaq. Wah, ini lagi S3 ngono nganggep mujtahid mutlak ngalahno Imam Syafi'i. Fi hadzal asril akhirah dalam zaman-zaman akhir iki, zaman akhir ini banyak sekali yang melete ngaku-ngaku mujtahid mutlak kayak Imam Syafi'i. Amin huna kana ana sapa mudail ijtihad al mutlak fi hadzal asril akhirah yang bagi prayoga lahu tumrape mudda'il istihad prayoga apa? Ayu roji'an nafsahu yaitu yu roji' yaitu delok lah delok nafsahu yang awak dewi ini berarti delok awak mesti ngilu lah ngilu kono. Wae tabasar lan ngawasi wae tabasar lan ngawasi ya mudda'il istihad fi dakwahu yang dalam pengakuannya mudda'il ijtihad fakot yaro mongko teman-teman mongko terkadang yaro ningali sapa mudda'i ba'da tasabbuti sakwise netep-netepake diperhatikno tenan awake dhewe ngilune betul-betul nganggo kaca pengilon sing cetha ternyata anahu jahilun. jebule aku goblok ya. Bimik dari rutbah alatiyad da'iha kelawan seukuran tingkat alatiyad da'iha kang ngaku-ngaku sopo mudda'il istihad ha'ing lati rutbah. Ngerti? Tingkatnya ini sepira. Tingkatnya Imam Syafi'i sepira. Waduh ngono. Masya Allah. Au jahil bimik dari nafsihi utawa orang ngerti bimik dari nafsihi. Jahil itu maknane kasar bodoh tapi maknane sing halus orang ngerti. Orang ngerti mikdaru rutbah. Jadi wong itu sing ngaku-ngaku mujtahid itu ada mungkin dia tidak tahu derajat mujtahid itu sepira dhuwure itu gak ngerti. Kadang-kadang gak ngerti itu. Aku mujtahid. Lha kok ngerti ora mujtahid iku apa? Lah enggak ngerti ngaku mujtahid. Utawa dhekne ora ngerti bimik dari nafsihi. Awakku iki sepira?
orang ngerti, ukurannya orang ngerti. Yang pakai lulus tanawiyah rumang sana, jadi ngukur awalnya gak ngerti. Wahuwa fi kulli dzalik, wahuwa utai mudda'il ijtihad fi kulli dzalika, yang dalam masing-masing mau mbah ini gak ngerti ukurannya tingkat ijtihad utawa ini orang ngerti tingkatnya awalnya dewe. Fi kulli dzalika laisa ma'dzuran, ora ana iya mudail istihad iku ma'dzuran ditompo alasane. Gak iso wis pokoke ditolak. Wala aku gak ngerti. Nek dure semono tingkatan istihad iku ya iso ora wis kowe lair naik kowe ngajine ngono. Waqad ja'a rajulun wallahu a'lam.